Gubernur Riau Syamsuar masih enggan membocorkan rencana mutasi yang dilakukan dirinya terhadap capaian kinerja kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. Gubernur Riau sejauh ini masih enggan membocorkan apakah akan mengambil sikap mutasi, promosi, atau demosi terhadap capaian kinerja kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau. Meski proses seleksi sedang berlangsung di BKD Riau, Gubernur Riau enggan menjawab lebih lanjut pertanyaan Riau Televisi. Gubernur Riau Syamsuar beralasan terkait mutasi merupakan urusan internal. Itu tak perlu diskon. Bocoran dikit, Pak. Bocoran dikit. Biasa aja itu. Biasa aja. Infonya mau ada rapat dengan pansel untuk evaluasi pejabat OPD. Ada rapat. Saat ini pansel penilaian capaian kinerja kepala OPD Pemprov Riau masih menjalankan tugas dan akan memberikan hasil laporan kepada Gubernur Riau pada pekan mendatang. Hermansa melaporkan.